Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan kami pengurus masjid Babu Salam Kompleks Duta Bandara Permai menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Salat Jumat pada hari ini tanggal 14 Oktober 2022 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Salat Jumat akan dilaksanakan pada jam 11.31 WIB. Salat Jumat ke-188 di Masjid Babu Salam. Adapun petugas salat Jumat adalah muadzin Bapak Sugianto, ma'asyiror Bapak Nur Rohim, khotib dan imam Bapak M. Tohir MSI. Kas masjid Babu Salam sampai dengan Jumat tanggal 14 Oktober 2022 saldo kas Jumat lalu minus Rp46.880.000. Infak Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp1.156.000. Sedekah dari tanggal 7 sampai dengan 14 Oktober 2022 penerimaan sebesar Rp3.953.800. Pengeluaran sebesar Rp425.000. Total saldo kas per tanggal 14 Oktober 2022 minus Rp42.195.200. Kas pada nama kematian Mahabu Salam sampai dengan Jumat tanggal 14 Oktober 2022 saldo BHK Jumat lalu tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp31.577.000. Penerimaan dan pengeluaran nol. Total saldo kas BHK per tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp31.577.000. Pengurus Masjid Babu Salam siap menerima, mengkoordinir, serta menyalurkan hewan kurban 1.444 Hijriah, hewan kurban per orang sebesar Rp2.850.000. Diharapkan kepada jemaah salat Jumat agar mengisi saf-saf yang masih kosong di bagian depan dan bagi yang membawa HP agar sementara disilentkan demi menambah kekhusyuan salat berjamaah kita. Para jemaah salat Jumat dimohon tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, tenang dan diamlah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menutup pengumuman ini, marilah kita bersama membacakan surah Al-Fatihah atau untuk saudara-saudari kita yang tiba atau sakit. Semoga diangkat penyakitnya dan kepada seluruh jamaah serta donatur pembangunan Masjid Babu Salam. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah serta dijauhkan dari wabah penyakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana bu ya rasulain ini syuratul mustaqim syuratul ladina anta alaihim khair waqtu billahi mulakallahu amin amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya yang diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين وإمرض المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم من أحدكم ومن يتكلم فقد نهض ومن نهض فلا يجب عدلك أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم بارك
بالإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين رب اهدنا لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atika la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Marilah pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan serta barokahnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul dan dapat menikmati nikmatnya iman dan Islam. Tidak ada ungkapan yang paling baik kita ucapkan di hari Tuhan yang agung dan mulia ini, melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah bulan saat ini kita berada. Awalnya begitu indah. Bulan Rabiul Awal begitu istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum lagi lahir. Beliau akan datang ke dunia ini, tetapi beritanya, kedengaran kedatangannya Nabi Muhammad SAW telah disampaikan di telinga orang-orang yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bahkan ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan,
Kepada siapa berita itu disampaikan? Ke salah satunya yang diberitakan kepada Isa putra Maryam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel, kepada umatnya, bahkan akan lahir seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Asraf ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashirin wa mubashshiran bi rabbir rusulina ya di min ba'di ismi Muhammad falamma ja'ahu bil bayyinati qala hadha sihrun mubin. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yakni Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Kenapa mereka berkata sihir yang nyata? Karena suatu ketika mereka meminta kepada Rasulullah SAW dari masyarakat Quraisy, waktu itu menghadap, ya Rasulullah, mereka minta, bukankah para nabi itu mempunyai mukjizat, mempunyai kelebihan keistimewaan, tunjukkanlah kepada kami apa yang kau punya. Maka Nabi Muhammad SAW waktu itu membelah bulan. Dibelah lalu apa yang dikatakan oleh masyarakat Quraisy? Ini adalah sihir yang amat nyata. Maka itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi, mereka tetap tidak beriman. Saudara kaum muslimin jemaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keistimewaan ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa pada saat menjelang kelahirannya. Pertama, bahwa langit cerah dan bercahaya, keadaan di Mekah dan di sekelilingnya di subuh pada saat Rasulullah dilahirkan begitu damai dan menenangkan jiwa. Keadaan alam yang seperti ini tidak pernah dirasakan penduduk Mekah. Di malam itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, seluruh alam rasa gembira dan berselawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Kedua, api sesembahan kaum Majusi pada ribuan tahun orang-orang Majusi menyembah api. Ribuan tahun orang-orang Majusi tidak pernah menyembah Allah, mereka musyrik. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, tiba-tiba api yang begitu besar ini padam mati seketika. Mereka mencoba menghidupkan tetapi tidak bisa. Yang ketiga, hancurnya pasukan bergajah. Pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah luluh lantak sebelum mencapai bangunan suci itu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ribuan burung ababil dari surga datang menyerang dan melempari pasukan Abraha dengan batu yang membara dari neraka. Peristiwa-peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka ashbil maqbul. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada pasukan berdaya? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan
batu mereka kalian yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Keistimewaan yang keempat adalah tiang-tiang istana Raja Kisra Romawi Roma. Ada seorang Raja Kisra, Raja ini begitu besar, mempunyai istana yang besar, mempunyai kekuasaan yang besar. Jangankan tempat duduknya yang berupa singgasana emas, bahkan piring gelasnya pun terbuat dari emas. Istana yang begitu besar, pada saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu atas izin Allah hancur roboh, dan tiang-tiang istana Kisra pun digoncang oleh gempa yang sangat kuat. Lahir di Nabi Muhammad SAW, maka sepatutnya kita pada hari ketika orang mulia ramai memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, marilah kita mengambil pelajaran dan sejarah kehidupan beliau, karena tidak ada tempat contoh yang lain mencontohkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berkata bahwa aku adalah petani. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad SAW pun adalah seorang yang mempunyai kebun kurma yang begitu banyak. Ada orang yang berkata, aku seorang jenderal bintang 5. Tak mungkin aku meniru ataupun mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka lupa bahwa sesungguhnya pula Nabi Muhammad adalah panglima tertinggi di waktu itu. Ada yang berkata, akulah seorang penguasa di negeri ini, tidak ada tempat aku mencontohkan. Kalau Nabi Muhammad aku ingin mencontohkan, apakah dia terlupa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penguasa umat Islam waktu itu. Di bawah kepemimpinan beliau, umat Islam hidup damai dan sejahtera. Lalu ada yang berkata bahwa aku adalah seorang pedagang, aku adalah seorang pebisnis, bagaimana aku bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW? Maka sesungguhnya mereka lupa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pebisnis yang handal. Bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau telah menjadi seorang pebisnis yang handal, yang mempunyai begitu banyak pundi-pundi harta. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, pada bulan kelahiran ini, pada tahun kelahiran ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena nanti di yaumil qiyamah salah satu nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat ini diampuni dan dikumpulkan nanti di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kawthar fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum wa ilaahu innahu was-sami'ul 'alim. Uqul qawli hadha wa astaghfiru al-'azim wa lakum bil sahihi al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa rasulu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Amma ba'du ya ayyuhan nas ittaqullah inna amarukum min amri biyadihi fi nafsi wa sanna bimalai wal kushi bil mu'minin wa ibadallah wa qala azam min kuret inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu wa taslima. Marilah kita bersama-sama pada khutbah kedua ini bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala macam perintah-perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita ketahui. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma arhamna ummat Muhammad, Allahumma astur ummat Muhammad, Allahumma ahdini ummat Muhammad ya qadiyal hajat ya Muhammadur rasulur rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan min din wa abiyatan min jazad wa ziyadatan min ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurukum wa yadhkurullahu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, hayya ala salatu, hayya ala falah.